istilah atau penyebutan gambar berikut ini? Yap, jawabannya ialah terrarium. Terrarium adalah taman mini dalam wadah berbahan kaca. Sangkar burung. Benda atau dekorasi apa yang akan kamu buat ketika melihat sebuah sangkar burung? Kayaknya dibuat lampu juga bisa ya, lampu gantung. Side table lebih lucu deh kayaknya. Bagusnya jadi kursi. Mungkin gak ya sangkar burung bisa diterapkan pada sebuah fasad bangunan? Hotel dengan gaya industrial memang sudah tidak asing lagi. Tapi bagaimana jika digabungkan dengan konsep sangkar burung? Pasti menjadi bangunan dengan nilai keunikan tersendiri. Hotel berikut misalnya. Jadi aviari ini artinya kubah burung, tempat habitat burung tinggal di mana burung itu bisa makan di sini, bisa tinggal di sini, dan kita samakan dengan manusia gitu ya. Jadi konsep dari aviari ini adalah sebuah hotel yang sangat dekat dengan alam. Dari tampilan luar, hotel ini sudah menampilkan keunikannya. Kita menuju dengan bangunan eco-friendly. Bangunan eco-friendly harus memiliki kulit, itu yang nomor satu ya. Akibatnya adalah pemakaian listrik kita, AC kita lebih enteng dan sebagainya, dan kita memang menuju kepada bangunan eco-friendly, menuju kepada green building juga gitu ya. Dan kulit ini juga bertema untuk supaya orang yang datang kepada aviari ini merasa mereka di dalam kubah burung gitu. Memasuki area lobby, kesan industrial terasa dengan adanya dinding semen expose. Dan meja resepsionis berupa batu alam yang tampak natural. Tak ingin terasa monoton, terdapat dinding dengan tanaman hias. Dan dekorasi burung yang membuat area ini terasa lebih fresh. Untuk memperkuat tema, pada dinding pun terdapat mural dengan gambar burung sebagai penambah aksen dekoratif ruang. Focal point di hotel ini terletak pada dekorasi berupa kubah burung. Jadi di tengah bangunan kita ini ada 3 lantai aviari, kubah burung yang sangat besar di mana kita mengisi burung-burung yang sifatnya sangat friendly kepada human gitu ya. Beralih ke area restoran yang mengusung konsep tropical dengan adanya vertical garden pada bagian dinding sebagai penambah kesegaran. Untuk membuat ruangan terasa alami, dipilih material kayu pada meja dan rotan pada kursinya yang ditambah sentuhan warna kuning agar terlihat kontras. Aksen dekoratif lain ialah adanya mural burung dengan sentuhan dedaunan. Dengan mengusung konsep unik seperti sangkar burung, mampu memberikan nilai tambah bagi keunikan sebuah bangunan, khususnya public area, untuk menarik pengunjung.